Pemirsa, ratusan warga mengantre untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung Selasa pagi. Pihak pengadilan melansir terhitung sejak bulan Juli pemohon perceraian meningkat signifikan. Inilah video viral rekaman amatir warga yang menggambarkan antrian warga yang hendak mengurus proses perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bandung. Video yang direkam warga ini terjadi pada hari Senin kemarin. Pada saat itu pemohon perceraian membludak hingga mengular. Merujuk pada data pihak pengadilan, terhitung sejak bulan Juli lalu pemohon perceraian meningkat. Sebelum bulan Juli jumlah perceraian mencapai 800 kasus, kini jumlahnya melonjak hingga mencapai 1.250 kasus perceraian. Sejak tidak dibatasi lagi untuk pendaftaran, karena sejak bulan Maret, April, sama Mei itu kan untuk pelayanan dibatasi. Sehingga ada waiting list, satu orang mendaftar itu bisa satu minggu antrian untuk daftar, karena hanya dibatasi untuk menjaga juga protokol COVID itu. Dan ini dari penumpukan kemarin akibat apa Pak? Katanya ada... Itu karena di minggu kemarin itu kan pas tanggal 17, pas tanggal 17 Agustus, sehingga tundaannya itu dialihkan ke Senin kemarin. Sehingga banyak sekali, sekitar 274 lebih perkara ya, perkara yang mau disidangkan. Itu sehari belum itu. belum lagi antrian yang lain. Menurut Humas Pengadilan Agama Kabupaten Bandung Suharja, antrian pemohon perceraian di Kabupaten Bandung terjadi karena adanya pemindahan jadwal persidangan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.